Pemirsa, tiga jenazah korban kecelakaan maut di Tol Cipali dimakamkan. Tiga jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu siang. Ketiga korban yakni Tri Wahyono, 34 tahun, Ipat Patmawati, 32 tahun, dan Sasyana, 7 tahun. Tiba di Dusun Ngandong, Sukoharjo, jenazah langsung dimasukkan ke dalam tiga peti jenazah. Usai disolatkan, langsung dimakamkan di TPU setempat dalam satu liang lahat. Keluarga Tri Wahyono adalah tiga dari tujuh korban meninggal setelah mobil mereka bertabrakan dengan bus Setia Negara di kilometer 166 di Jalan Tol Cipali pada Jumat lalu. Saat kecelakaan, korban dalam perjalanan menuju Jakarta setelah berlebaran di Sukoharjo dan Ponorogo. Kami turut berduka cita atas kejadian ini, dan tentunya kami mengakui warga berharap agar kejadian ini kejadian yang terakhir, dan tentunya ada wujud perhatian dari pemerintah maupun operator dari Tol Cipali agar kecelakaan-kecelakaan semacam ini.